Halo semua, saya Rifat Satrio dan di video kali ini saya mau melanjutkan journey saya ke comeback terbarunya oleh 5050 Cupid gitu. Kalau kalian belum nonton video saya mereact dan mereview Cupid MV-nya terutama, silahkan cek di, saya nggak tahu di sini apa sini gitu. Cek video itu karena di video kali ini saya mau mereact dan mereview lagu Cupid Twin Version. Ini keren banget ya. Apa ya, lagunya nih judulnya sama gitu, ini kan sebutannya single bahkan ya, bukan bukan mini album, bukan EP, ini single tapi punya coupling songs gitu, istilahnya side B nya yang judulnya sama tapi versionnya berbeda. So I'm really excited about what's the difference between this and the last song gitu, the first track. So yeah, here we are. Mereact ke twin version oleh Cupid. I know I'm late, I know, I'm sorry gitu ya. Tapi yeah, better late than sorry gitu. Padahal tadi udah sorry aja. Anyway, 4 jam yang lalu, at least di saat saya recording ini 4 jam yang lalu, 5050 baru aja mengeluarkan official lyric video dari Cupid yang twin version. So, let's see. Ini semoga ada bahasa Inggrisnya langsung ya di lirik videonya. Kalaupun nggak ada, kita nikmatin aja lagunya. Anyway, this is Cupid Twin Version by 5050. Let's go. Woo. Oh. Ooh. Ooh. Oh, English version. Bilang aja English version, kenapa twin version sih? Tapi ya lebih menarik sih jatuhnya sih. Nggak, biar nggak apa sebutannya? Nggak mainstream gitu. Bahasanya mainstream gak sih? Maksudnya biar gak mainstream kan? Biasanya kan English version gitu. Ini twin version. So ya yeah, literally twin gitu. Sama persis. Tapi ya ada yang beda. Yaitu ya bahasanya aja gitu ya. Okay then. Still can't get enough of that hiccups. Cegukan gitu. November, oh, bukannya November itu debutnya mereka ya? Kayaknya November nggak ada November di yang versi normal ya. Lagunya enak lagi nih, kacau nih. Interlude ditulis interlude, makasih. Hai Hanis, hai Hanis. Oh my god, 100 Hanis. Hanis, wow. Powerful words. apa nih? Kok diakhiri sama mereka berdua doang?
Loh, 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 to be continued. Hah? Apa nih to be continued nih? Karena kalau kalian ingat di MV yang Cupid yang biasa, nyebutnya apa dong? Kan ini tentuin version, yang itu normal version, nggak ada nomor version sih sebutannya. Ya, yang Cupid yang asli gitu, the original Cupid. Di awal-awal MV-nya itu dimulai dengan metronom, gitu ya. Seperti saya bilang di awal video saat itu diawali sama halnya dengan MV-nya Love In Me, lagu favorit saya dari 50/50 gitu ya, yang dimana hampir dikalahkan oleh Cupid. Ini bahaya nih memang. Tapi ya itu di awalnya MV Love In Me itu ada metronom. Di awalnya original Cupid, MV originalnya, ada juga gitu. Dan di akhirnya dari MV Cupid, itu ada nada-nadanya lagu Love In Me. So, I'm curious about the relation, I'm curious about the connection between those dots gitu. Dan di sini dibilang to be continued. Apa nih? Kok tiba-tiba ada teori yang nanggung banget nih, lu baru ya. saya belum pernah mengikuti yang dari debut ada teori gitu ya. So I'm really excited about what's that all about. So yeah, kalau kalian mungkin udah tahu atau mungkin ada ternyata yang saya nggak tahu gitu dari 50/50, silakan taruh di kolom komen bawah. Kita ngobrol-ngobrol, kita diskusiin tentang 50/50, dan kita apa ya, saling bertukar pikiran bagaimana pendapat kita terhadap lagu ini, karena ya Cupid ini hampir mengalahkan Love In Me. Itu kacau loh, Love In Me itu saya putar hampir tiap hari loh, kacau. Ini Cupid ini bakal tetap naik juga, soalnya 50/50 ini akan saya ikutin banget ya kayaknya. Well, anyway, kalau kalian mau saya bedah liriknya atau mungkin ngelihat secara detail perbedaan dari twin version dengan yang original version gitu dari Cupid, silahkan taruh di kolom komen bawah. Atau kalau kalian mau support saya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan video selanjutnya dari saya. Juga kalau kalian mau support secara lebih nyata, silahkan langsung saja donasi sekaligus coba-coba untuk request melalui sawer.co/arisdonate. That way saya akan lebih kedata lagi mana sih yang orang-orang pengen nonton gitu dari saya gitu. So ya, yeah. That's about it for today's video. That has been Cupid twin version by 50/50. I guess I won't react to the instrumental version karena ya instrumental doang pasti lah ya. I guess selama saya ngobrol ini paling juga instrumentalnya udah jalan dari tadi dari Cupid. Karena ya yeah, again I don't really notice a difference between the songs gitu, cuman lirik doang yang beda. Anyway, that's about it for today's video. Thank you all so much for watching. My name is Rifat Satrio and I'll see you all in the next video. Bye honeys. Aduh, gak enak banget ngomongnya. Bye guys.